Malam hari, tanggal 30 September 1965, Nasution memberi ceramah mengenai Hankam Rata atau pertahanan keamanan rakyat semesta tanpa poin-poin yang eksplosif secara politis. Saya diantarkan oleh Kolonel M. Amin dan Kolonel Isa Edris. Rupanya selama saya berceramah ada kelompok pemuda yang tidak dikenal terus mengawasi saya, sehingga terjadi bentrokan dengan para mahasiswa yang bertugas sebagai penjaga keamanan. Pada malam yang sama, menurut Nasution, iparnya yang bernama Sunario Gondo Kusumo melihat Kolonel Latif, Komandan Brigif 1 Kodam Jaya memeriksa penjagaan di rumah Jenderal Nasution. Tetapi secara umum menurut kesan Nasution sendiri tentang keadaan sekitar kediamannya pada 30 September malam itu, tidak ada hal-hal yang aneh dan regu pengawal dari Brigif 1 pun tidak melaporkan apa-apa, sebagaimana biasa mereka bergiliran tidur. Waktu Nasution tiba di rumah dekat dengan tengah malam, istrinya telah tidur bersama putrinya yang bungsu, Ade Irma. Sebagaimana biasanya pula mereka tidur dengan jendela terbuka untuk mendapat hawa dingin dari luar. Kelak saya mendapat kabar bahwa pada malam itu juga pemuda-pemuda agak ramai di suatu rumah di Jalan Waringin, tidak jauh dari rumah saya. Di sini kelihatan anak-anak bea cukai, Junta Suwardi dan kawan-kawan, juga Kepala Intel Cakrabirawa, Letnan Kolonel Ali Ebram. Perjalanan keliling ke berbagai daerah sepanjang September dilakukan Jenderal Nasution tanpa mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras yang mengundang tanggapan. Sebaliknya, berbeda dengan Nasution, justru Dipa Nusantara Aidit banyak mengeluarkan pernyataan yang mengundang kontroversi nyaris sepanjang bulan September. Sehingga kala itu dalam persepsi banyak orang, PKI sedang berada di atas angin, sangat revolusioner, sangat agresif dan terkesan ingin menerkam habis lawan-lawan politiknya. Kesan ini besar pengaruhnya kelak dalam rangkaian peristiwa yang terjadi sejak 30 September 1965 malam dan pada masa-masa berikutnya setelah itu.